Nama Laksana Trihandoko mencuat ke publik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Laksana dilantik bersama dengan Mendikbud dan Ristek, Menteri Investasi, dan Dewan Pengawas KPK. Laksana Trihandoko sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala LIPI. Dia dilantik oleh Menristek Dikti 31 Mei 2018 lalu. Pria kelahiran Malang 7 Mei 1968 ini pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI mulai 2014. Karirnya di dunia peneliti dimulai sejak 1987 di Pusat Penelitian Fisika. Pada 2002 dia menjadi Kepala Grup Fisika Teori dan Komputasi Pusat Penelitian Fisika hingga 2012. Dirinya kemudian diangkat menjadi Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI pada 2012 hingga 2014. Sebagai peneliti, Laksana menamatkan S1 bidang fisika di Universitas Kumamoto, Jepang pada 1993. Tahun 1995, Laksana menyelesaikan gelar magister di Universitas Hiroshima. 3 tahun kemudian, pria yang akrab disapa Handoko ini menyelesaikan doktoral di universitas yang sama.